Dalam rangka melaksanakan kurikulum merdeka sebagai bentuk kegiatan proses penguatan profil pelajar Pancasila, SMK Negeri 1 Wonoasri menggelar upacara pelantikan taruna dan taruni SMK Negeri 1 Wonoasri angkatan ke-13 tahun 2023 mengambil tema Diklat Sar Ketarunaan Membangun Jiwa dan Raga, mewujudkan generasi pelajar Pancasila yang cerdas, produktif, inovatif, kreatif dan berkarakter. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Lena. Kegiatan di Klatsar Ketarunaan bertujuan untuk melatih fisik, mental, kedisiplinan, mempererat tali persaudaraan antara taruna dan taruni, memberikan akhlak yang mulia, memberikan wawasan kebangsaan, menjadikan generasi penerus yang cerdas, produktif dan terampil berwirausaha, inovatif dan kreatif dalam berpikir. Dalam diklat sar tersebut, taruna-taruni digembleng dengan materi pelatihan yaitu baris berbaris, demonstrasi senam bela diri militer, senam balok, baris formasi, kesamaptaan, bersama pembinaan karakter dan tata tertib, pembinaan akhlak mulia dan kepemimpinan. Kepala SMKN 1 Wonoasri, Wiwi Wiyati berharap setelah lulus taruna-taruni nantinya betul-betul siap sesuai dengan cita-citanya dan sesuai dengan permintaan dunia usaha maupun industri. Dari SMK Negeri 1 Wonoasri betul-betul siap menjadi sesuai dengan cita-citanya dan sesuai dengan permintaan daripada user, yang mana para pengguna itu tidak hanya mementingkan hard skill-nya saja tapi juga terkait soft skill, dalam hal ini adalah karakter. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun, Lena, mengapresiasi kegiatan pelantikan taruna-taruni SMKN 1 Wonoasri yang luar biasa dan sangat bagus. Pihaknya berharap taruna-taruni SMKN 1 Wonoasri lebih bagus karakternya. Dengan pendidikan ketarunan ini, siswa-siswi SMK Negeri 1 Wonoasri ini lebih mengenal pada karakternya, Selamat dan sukses atas dilantiknya taruna-taruni SMK Pink angkatan ke-13. Semoga ke depan mampu menjadi lulusan yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tim Liputan, CTV Madiun.